Komedian Ronnie Dozer meninggal dunia di usia ke-46 pada Kamis 11 November 2021. Kabar meninggalnya Ronnie ini diunggah di akun Instagram pribadinya @dozersmile75 oleh pihak keluarga. Menurut informasi dari keluarga, Ronnie meninggal karena serangan jantung. Rekan seprofesi yang juga sahabat Ronnie, Renzi Milano, mengungkapkan almarhum sempat menelpon dirinya sebelum meninggal. Menurut Renzi, nafas Ronnie tersengal-sengal saat menelpon dirinya. Iya benar, meninggal. Tadi pagi baru teleponan sama saya, si Ronnie emang agak ngap-ngapan gitu, kata Renzi Milano dilansir dari tribunis.com. Kondisi Ronnie tersebut sempat ditanyakan Renzi. Kepada Renzi, Ronnie mengatakan kolesterolnya sedang naik setelah menyantap nasi padang. Kendati demikian, pada saat keadaan sakit, Ronnie saat itu tak ada yang menjaga. Renzi menyebut, Ronnie mengaku hanya ditemani tetangganya. Lebih lanjut, ia mengaku merasa tak enak saat sang sahabat berpamitan istirahat. Renzi sempat berniat akan menjenguk Ronnie, namun ia keburu mendapat kabar bahwa sang sahabat meninggal dunia.